Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Di video kali ini kita kembali akan mereview produk-produk Varotex. Ini Varotex karya anak bangsa yang beneran nih. Anak Pemalang, Mas Helmi. Kemarin dia kirimkan kepada saya Varotex Gen 3. Sebelumnya kita sudah pernah bahas Gen 1, Gen 2 Varotex. Ini mantep banget ya. Bit quality-nya rapi, solid. Untuk beratnya ini pas. Alat ini bisa dipakai untuk merapikan tepian HPL maupun kita bisa membuat semacam edging ya untuk sisi samping tabletop misalnya atau pinggiran-pinggiran pada lemari yang kita buat. Kemudian di Gen 3 ini Varotex kembali berinovasi membuat alat potong seperti ini. Varotex model seperti ini biasa digunakan untuk membelah. Karena kalau yang Gen kedua maksimal hanya di 10 cm. Selanjutnya Gen 1 hanya 7 cm kalau nggak salah. Nah ini khusus dibuat untuk pemotongan belah. Rip pada tengah HPL atau pemotongan 30 cm. Sangat praktis. Dalam paketnya ini saya juga dikirimi refill ya. Refill dari mata pisaunya yang terbuat dari bearing yang ditajamkan dengan kemiringan tertentu. Di Varotex Anda bisa memesan yang Gen 1, Gen 2, Gen 3. Nanti untuk link pembeliannya saya siapkan di kolom deskripsi. Atau jika Anda ingin membeli produk-produk seperti ini, ya, Anda juga bisa langsung WA ke Mas Helmi. Ini sudah kualitas ekspor, tidak hanya kualitas ekspor, tapi memang sudah ekspor ke Malaysia, ke Brunei, ya, ke negara-negara di ASEAN. Sudah mantap sekali, anak Pemalang, anak muda, tapi inovasinya luar biasa. Patut kita dukung yang seperti ini. Varotex Gen 3 dijual dengan harga 750-an ribu, lengkap dengan mata pisaunya. Atau jika Anda menginginkan hanya unit saja yang sudah lengkap, Anda juga bisa custom ya, bisa membeli yang seperti ini. Untuk marketplace-nya lengkap, ada di Tokopedia, di Shopee, nanti akan saya tampilkan di layar monitor ini. Kemudian masalah warna juga bisa Anda custom, dan Anda bisa membeli partai besar. Mungkin Anda akan menjadi reseller, dijual kembali, Anda bisa menghubungi nomor WA yang tersantum di video ini. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Varotex, alat perapi untuk tepian. Guys, jadi ini ada 3 versi ya, 3 gen. Kita mulai dari yang kanan ini, Gen 1 Varotex. Ini yang paling pertama dan ini sangat berhasil nih Mas Helmi. Kemudian Mas Helmi membuat inovasi baru lagi, Gen 2. Jadi sudah dilengkapi dengan parallel guide. Ya. Sehingga kita bisa gunakan Varotex ini untuk membuat misalnya edging. Tetapi tentu yang Gen 2 juga mempunyai keterbatasan. Karena ada maksimal lebar hanya di 10 cm kurang lebih. Makanya muncul lagi Gen ketiga. Kita akan coba yang Gen kedua ya. Misalnya kita akan membuat edging. Kita bisa paskan seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik ke belakang. Yes, seperti ini guys ya, untuk edging, potongannya sangat rapi, dan Varotex juga menyiapkan, menjual mata pisaunya, dari bearing yang ditajamkan. Mantap, Gen 2 oke banget, kita tinggal style lebar dari yang akan kita potong. Sementara, Varotex ini Gen 3 bisa menjawab kebutuhan Anda yang akan membelah ya, membelah HPL. Karena ini tadi ya, Gen 1, Gen 2 mempunyai keterbatasan lebar pemotongan. Jadi kita udah nggak perlu lagi penggunaan table saw. Misal kita akan membelah HPL yang lebar ya. Kita tinggal garis HPL-nya, kemudian kita tarik seperti ini guys. Seperti itu. Ya. Jos banget ini ya, tajam. Hasil potongnya juga rapi. Tidak ada yang keripis-keripis gitu ya. Mantap banget. Seperti ini misalnya ya, kita cukup tarik daripada kita menggunakan table saw. Ini enak banget menggunakan Varotex Gen 3.
Ih, mantap. Ya saya nggak lurus karena nggak saya garis. Ya. Jadi seperti ini guys ya. Ini rapi banget. Nggak ada yang gerimis-gerimis. Joss! Cara settingnya gini om, kalau atur kerapatan mata pisau kendori ini, baut yang ini, terus tinggal diatur. Kalau udah pas kencengin. Terus untuk maju mundur mata pisau, ini kendorin dulu murnya ini, terus dari sebaliknya pakai kunci L. Kayak ngedrag gitu, bisa masuk bisa keluar. Kalau emang kurang keluar masuk bisa lewat sini, kendorin bagian ini, terus baliknya bagian ini di adjust. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan performa dari Varotec, alat potong untuk tengah HPL ya, untuk membelah sehingga kita bisa lepas dari yang namanya table saw. Zaman dulu kita biasa memotong HPL ini dengan table saw. Sebenarnya HPL itu ringan ya, kita naikkan ke table saw kan nggak masalah. Tidak seperti multiplex lembaran full, itu berat. HPL ringan, tetapi kalau kita nggak prepare, nggak hati-hati, itu juga berbahaya memotong HPL di table saw itu. Ya karena dia itu lentur ya, dia itu goyang-goyang. Beda kalau kita membelah multiplex langsung di table saw itu sih lebih mudah untuk dikontrol, dikendalikan. Sementara kalau HPL sulit. Sementara kalau kita menggunakan cutter untuk membelah HPL itu kita harus nariknya ini sampai 3 kali ya, 3 kali baru kita bisa patahkan. Itu susah. Tapi dengan Varotec Gen 3 produk Mas Helmi ini, joss ya. Saya sangat merekomendasikan alat ini, apalagi ini adalah karya anak bangsa yang harus kita dukung. Sekian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayi, Abang Abang Channel.